Hai, Assalamualaikum semua. Saya Cikgu Zainuna. Hari ini saya akan menjalankan penyiasatan yang bertajuk Kewujudan Tekanan Udara. Tujuan penyiasatan ini adalah untuk memerihal kewujudan tekanan udara. Tahukah kamu, udara wujud di sekeliling kita. Udara tidak dapat dilihat, tetapi semua benda yang berada di sekeliling kita mengalami tekanan udara. Tekanan udara pula terhasil akibat perlanggaran zarah-zarah udara ke atas permukaan objek. Alat dan bahan yang diperlukan ialah cawan kaca, tisu dapur, dulang plastik, pemetik api, lilin, dua biji cawan kertas dan air. Bersama-sama dengan saya untuk menjalankan penyiasatan pada hari ini ialah Syamil, Azim, Hazim dan juga Afiq. Jom kita sama-sama saksikan mereka menjalankan penyiasatan ini. Hai kawan-kawan, jom bersama-sama kami untuk menjalankan penyiasatan pada hari ini. Langkah yang pertama, basahkan tisu dapur dan letakkan di atas dulang. Langkah kedua, letakkan lilin di atas tisu dapur dan nyalakan lilin menggunakan pemetik api. Langkah yang ketiga, selangkupkan cawan kaca untuk menutupi lilin dan tunggu sehingga nyalaan lilin terpadam. Langkah keempat, tekan serta merta cawan kaca setelah nyalaan api lilin terpadam. Tunggu seketika. Langkah kelima, angkat cawan kaca. Perhatikan apakah yang berlaku. Pemerhatian, cawan kaca melekat pada dulang dan dapat mengangkat dulang tersebut ke atas. Jom uji kekuatan daya tarikan gelas kaca dan dulang plastik. Langkah yang keenam, letakkan dua biji cawan kertas di tepi cawan kaca. Tuangkan air ke dalam cawan kertas. Kemudian, angkat cawan kaca. Perhatikan, apakah yang berlaku? Wah, hebat! Cawan kaca masih melekat pada dulang dan sekaligus dapat mengangkat dulang bersama dua biji cawan kertas yang berisi air ke atas. Mengapakah ianya berlaku sedemikian? Dulang terangkat ke atas kerana tindakan tekanan udara yang lebih tinggi di bawah dulang menolak dulang ke atas. Manakala tekanan udara di dalam cawan kaca menjadi lebih rendah kerana gas oksigen yang terdapat di dalam cawan kaca telah habis digunakan untuk pembakaran lilin. Nyalaan lilin di dalam cawan kaca terpadam apabila kesemua gas oksigen telah habis digunakan. Kesimpulan daripada penyiasatan ini ialah tekanan udara wujud di persekitaran kita. Seterusnya, pelaporan penyiasatan ini ditulis di dalam buku Amali Sains. Tahniah murid-murid kerana kamu berjaya menjalankan penyiasatan pada hari ini. Konsep yang kita pelajari pada hari ini adalah tentang tekanan udara. Sesuatu akan berfungsi sekiranya terdapat perbezaan pada tekanan udara.
Kawasan yang bertekanan udara yang tinggi, iaitu yang berada di bawah dulang ini, akan menolak kawasan yang bertekanan udara yang rendah yang terdapat di dalam cawan kaca. Oleh itu, cawan kaca melekap dengan kuat pada dulang plastik dan seterusnya dapat mengangkat dulang plastik ke atas. Hebat kan? Sekian daripada kami semua. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Sehingga berjumpa lagi. Bye!